Iya. Yang TK sih. TK boleh tahu kenapa milih klinik Bunda Bunda? Untuk rapi nanti dia ya. Paling tetap di. Oh paling tetap. Terus pengalaman ada yang tidak pernah pengalaman di. Mantap. Bagaimana rasanya? Keri. Keri mudah-mudahan negatif. Ini lagi slap. Slap ya mas? Slap nomor-nomor mas? Rapid. Rapid ya? Rapid. Nah ini lagi rapid sob. Jadi kita ini lagi rapid untuk persiapan menuju ke di klinik Bunda Lampung. Semoga aja nanti untuk rapidnya bisa negatif. Rapid ya mas, rapid untuk dan negatif. Oh malas mana ya? Keri mbak. Apa sudah sih? Apa sudah sih mas? Sampun gih. Tinggal nunggu hasil. Diogro-ogro. Karena nanti besok pagi kita berangkat menuju Semarang, jadi harus dirapid terlebih dahulu. Pastikan nanti ketika sudah di Semarang itu negatif. Menghati menjaga diri dan keluarga dari virus corona. Mas, kenapa kita sehat? Masih dua, ini satu dua. Nah, jadi ini di klinik Ibunda ini sob. Jadi di klinik Ibunda di ini di Purwareja Kelampok Banjarnegara. Buruk mas? Siap-siap rapid. Thank you.
Gimana? Belum, iya itu juga rapid antigen sih saya. Ini rapid antigen ya, Mas? Iya, yang telah itu rapid antigen. Rapid antigen, Bu Rusmi. Untuk acara apa ini, Pak? Untuk ini ke Semarang dalam acara studi banding. Oh, studi banding kayak PKL. Studi banding buat guru-guru sih. Oh. Cuma guru-guru. Ingat, oh, senangis mas, senangis. Belum. Bagaimana rasanya? Keri. Keri mudah-mudahan negatif. Wis. Buka apa lagi? Tinggal Bu Siti. Kalau rapid kayak gini berapa biayanya? 99.000. Oh, 20 menit. Oh, berarti sudah ditunggu ya. Iya, mata turun, Mbak. Jadi untuk rapidnya itu biayanya 99.000, Sob. Jadi nanti bisa ditunggu sekitar 20 menitan. Hasilnya nanti bisa kita ketahui. Piro mas, tensinnya? 119.91 Normalnya berapa mas? 120-80. Oh, kayaknya di rendah kok. Kopi dalam? Oh, enggak. Enggak. Bisa. Ada yang sakit ini kan. Cek tensi dulu ini Pak Ano. Normal ya. Mantap, 474. Oke, sob, kita sudah rapid tes. Nah, ini kita tinggal
menunggu hasilnya, semoga saja sehat semuanya, sehat semua dan dengan lancar, hasilnya negatif. Negatif. Oke, stop untuk acara tes rapid test di klinik Ibunda kita akhiri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Ngetrip Yo. Sampai jumpa dan pulang kita jalan kaki karena sekolah dekat dengan klinik, jadi kita jalan kaki. Semoga lancar acara di Semarang.